Peredaran narkoba di Provinsi Jambi ini memang gak ada habis-habisnya lur. Kayak di Sarolangun nih. Tiga bandar narkoba dengan kepemilikan senjata api jenis satu laras panjang, dua laras pendek sejenis berjenis pistol dibekuk polisi di Kecamatan Pauh nih. Saat sedang mengemas paket sabu, ketiga pelaku ini merupakan saudara dan pasangan suami istri. Ini jatuhnya ini satu keluarga nih. Dan juga ini bisa dihukum seberat-beratnya karena sudah selain jadi bandar narkoba juga kepemilikan senjata api. Kayak mana informasinya? Langsung baik, kita tengok di pantauan Bang Jack. Ketiga pelaku bandar narkoba yang memiliki senjata api satu laras panjang dan dua berjenis pistol lengkap dengan peluru berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Sarolangun. Tiga pelaku berhasil digerebek saat mengemas paket narkoba berjenis sabu. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mendapatkan 5,8 gram sabu, 1 butir pil ekstasi, 2 timbangan digital, 2 handphone dan plastik bening tempat kemasan paket sabu beserta 2 tas. Dijelaskan Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono, dua pelaku merupakan pasangan suami istri yang berperan sama sebagai pengedar sabu. Sementara satu pelaku lainnya masih memiliki hubungan saudara dua pelaku tersebut. Dari penjelasan pelaku, mereka nekat berbisnis narkoba lantaran dinilai penghasilan dari bisnis haram tersebut sangat menggiurkan. Kapolres mengatakan ketiga pelaku yang merupakan bandar narkoba dan memiliki senjata api lengkap dengan peluru ini terancam akan mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancaman hukuman yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun dan langgar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1991 tentang senjata api dengan ancaman hukuman yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Sementara itu pelaku mengaku telah melakoni bisnis haram tersebut selama 2 bulan. Mau menjalankan bisnis ini, Pak? Baru 2 bulan. Kita dapat dari mana barang sabu? Dari teman di jalan, dari petani. Dalam mana? Peran 2 unit 2. Di daerah Antarek Roma. Daerah mana, Pak? Daerah Pau, Jalan. Saya dapat dari Sumbatu. Di mana? Di Sumbatu. Itu mau dipakai untuk apa itu? Merampok apa mau gimana? Itu untuk kakak sama ayah. Beli itu, Bang? Beli. Berapa? 3 juta. Pelurunya dari mana dapat, Do? Sudah ada dari dalam. Sudah ada dari dulu, Do? Untuk istri S yang berperan membantu penunjang aktivitas jual beli sabu ini, juga mengakuinya dan menikmati hasil penjualan barang haram tersebut dan juga sempat membawakan senjata api saat pembelian senpi tersebut. Pengerbakan aku yang ada di rumah. Ibu ikut menjual sabu ini? Tidak. Menggunakan itu? Menerima uangnya? Uang hasil penjualan sabu? Pernah. Jadi ibu tahu kalau suami ibu jual sabu? Tahu. Ibu ikut imbang juga lah? Tidak. Ikut? Saya tidak ngerti. Berarti cuma 5 duit B? Iya. Pernah makainya tau? Enggak. Senpi? Megang waktu aku ngambil dari dia lah. Ngambil dari itu ya senjata ya. Kerjanya jualan itu, Bu. Apanya? Kerja keluarga. Enggak. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.